dan kalian pilih menu Patch. Halo warga Tol, terima kasih sudah bertemu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian nih bagaimana cara mengatasi ini halaman di tengah atau blank page yang mengganggu gitu loh. Jadi halaman yang di tengah ini itu ada berada di antara halaman 1 dan halaman 3. Nah, terus bagaimana Kak cara menghilangkan seperti ini, kasus seperti ini? Pasti kalian pernah mengalami yang kan ketika kalian mengerjakan laporan, skripsi atau makalah, pasti pernah kalian mengalami seperti ini. Nah, caranya itu sangat mudah. Silakan kalian pergi ke menu Home, terus kalian klik ini. Nah, di bagian ini, di sini kan ada tulisan P kebalik. Nah, silakan kalian delete saja. Kalian delete dan akan muncul seperti ini dan akan hilang gitu. Dan ini adalah cara ribetnya. Dan di sini saya akan menyediakan cara yang gampang. Kalian cukup ketik saja di keyboard kalian CTRL plus F. CTRL dan F ditekan secara bersama-sama. Dan maka akan muncul navigasi seperti ini. Dan kalian pilih menu Patch. Nah, kalian klik ini ya. Kemudian kalian klik halaman yang kosong. Kemudian kalian klik Delete. Dan akan hilang halaman kosongnya. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Kalian like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kebingungan, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.